Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan talabul ilm, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu min afdhalil qurubat, termasuk salah satu wasilah yang paling ampuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menuntut ilmu kita jadi mengerti apa-apa yang Allah wajibkan untuk kita dan apa-apa yang Allah berikan hak kepada kita. Malana wa ma alaina. Naam. Melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan shaum. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang arkanus shaum. Arkanus shaum, rukun-rukun daripada shaum, berpuasa. Nah, karena sesuatu yang tidak lengkap rukunnya ibarat bangunan yang tidak ada tiang-tiangnya, tentu akan rubuh bangunan tersebut, tidak akan bisa berdiri. Rukun satu saja ditinggalkan maka tidak sah. Sholat punya beberapa rukun, satu aja ditinggalkan rukun sholat, tidak sah sholatnya. Contoh baca Fatihah yang merupakan rukun sholat. Walaupun dia melakukan semua rukun, tapi satu rukun ditinggalkan, itu baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Haji, salah satu rukun haji adalah tawaf ifadah. Walaupun yang lain dia lakukan, dia wukuf di Arafah, dia lakukan yang lain, tapi enggak tawaf ifadah, enggak sah hajinya. Nah, sehingga supaya betul-betul kita mendapatkan keridhaan Allah, kita harus tahu rukun-rukun dan syarat-syarat dari ibadah yang akan kita jalankan. Nah, berkaitan dengan puasa, rukun daripada puasa ini ada dua. Nah, sebagian ulama mengatakan ada tiga. Tapi yang disepakati oleh para alim ulama, rukun dari puasa ada dua. Nah, saya pada kesempatan ini akan mengkaji kitab Ithaful Anam bi Ahkamus Shiyam. Ini kitab kecil tapi sangat luar biasa, ditulis oleh guru saya, Syekhi Ustadzi Al-Allamah Dr. Zain bin Muhammad Al-Aidrus dari kota Mukallah Hadramut. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk salah satu ulama muda yang sangat produktif, sangat alim, allamah, dan tulisan-tulisan beliau sangat mencerahkan dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu beliau insyaallah. Nah, yang pertama rukun dari puasa adalah niat. Nanti saya akan bahas panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan niat. Tapi yang perlu kita ketahui saat ini, rukun puasa yang pertama adalah an-niyah. Naam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya menurut mazhab Syafi'i, takwilnya sesungguhnya sahnya amal seseorang itu bergantung kepada niat. Naam. Itu yang pertama, rukun puasa adalah niat. Niat itu hukumnya wajib. Nanti ada beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan niat yang akan kita jelaskan. Nah, khususnya dalam puasa Ramadan, niat ini wajib setiap malam. Nanti akan kita bahas secara detail. Dan wajib dilakukan di malam hari. Tabiitun niyyah, dari malam harinya. Sehingga ketika sudah masuk waktu fajar, baru niat, maka itu tidak sah. Nah, jadi wajib dilakukan setiap malam dengan lafaz tertentu. Dan wajib dilakukan di malam hari. Tidak cukup hanya di awal bulan saja. Yang pertama, rukun daripada puasa adalah niat-niat puasa. Nanti akan kita jelaskan secara mendetail. Kemudian yang kedua, rukun daripada puasa yang kedua adalah al-imsak an jami'il mufattirati shaum min awal an-nahar ila akhirih. Al-imsak, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Kapan? Min awal an-nahar ila akhirih. Dari awalin nahar, begitu masuk waktu subuh terbit fajar shadiq, sampai akhirih, sampai akhir nahar, akhir siang, yaitu terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Nah, ini rukun puasa, intisari dari puasa. Wajib menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari masuknya waktu subuh itu terbitnya fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Barang siapa yang melakukan salah satu hal yang membatalkan puasa atau yang disebut dengan muftir,
maka puasanya tidak sah karena dia telah melanggar salah satu rukun daripada dua rukun puasa. Ini yang ingin saya jelaskan. Nanti insya Allah kita akan bahas secara mendetail, dan ini yang menjadi fokus pembahasan, apa-apa saja hal yang bisa membatalkan puasa. Insya Allah pada kesempatan lain akan kita bahas secara detail. Nah, kembali ke niat. Bicara soal niat, ada beberapa pembahasan yang terkait dengan niat. Nah, yang pertama, niat itu apakah cukup di awal bulan saja, Habib, atau harus setiap malam? Apakah cukup di awal bulan saja atau harus setiap malam? Di sini ada perbedaan pendapat antar madhab. Tapi dalam madhab Syafi'i, yang merupakan madhab mayoritas umat Islam di Indonesia, dan juga menurut jumhurul ulama, niat puasa Ramadan wajib dilakukan setiap malam. Tidak cukup hanya di awal bulan saja, niat untuk satu bulan itu tidak cukup. Nah, wajib dilakukan setiap malam. Jadi kalau puasanya 29 hari, ya setiap malam selama 29 hari wajib untuk niat, selalu niat setiap malamnya. Niat untuk besoknya. Nah, kalau puasanya 30 hari, ya 30 kali berarti setiap malam itu. Nah, sampai 30 malam, berarti setiap malamnya wajib untuk niat untuk puasa besoknya. Nah, bedanya menurut madhab Imam Malik. Menurut madhab Imam Malik, puasa itu niatnya, puasa Ramadan cukup dilakukan di awal lailah minhu. Jadi awal malam Ramadan tuh, malam pertama Ramadan, niat untuk puasa sebulan. Itu dicukup menurut Imam Malik. Walaupun dia enggak niat lagi setiap malamnya, tapi udah niat di awal untuk sebulan, maka itu udah cukup yujzi. Udah cukup, udah sah puasanya untuk satu bulan, dia enggak perlu niat lagi setiap malamnya. Itu menurut Imam Malik. Tapi ada catatan dalam mazhab Maliki sendiri, itu bisa berlaku selama tidak ada mane, tidak ada yang menyebabkan menyebabkan terhalangnya puasa di pertengahan Ramadan. Kalau ada yang menyebabkan mane atau menghalangi terhalangnya puasa di tengah Ramadan, maka wajib memperbaharui niatnya lagi setelah hilangnya penghalang tersebut. Contoh, perempuan, dia mengikuti mazhab Malik di awal Ramadan niat untuk satu bulan. Baru puasa 5 hari, tahu-tahu haid selama 5 hari. Haid ini kan menghalangi puasa. Setelah dia haid, ketika hendak puasa lagi, maka niat yang di awal bulan enggak cukup, dia harus perbaharui lagi niatnya. Ini menurut madhab Malik. Nah, kira-kira insyaallah sampai di sini jelas. Jadi menurut madhab Syafi'i dan jumhurul ulama mengatakan wajib niat setiap malam di bulan Ramadan, niat untuk esoknya. Tidak cukup niat hanya di awal bulan untuk puasa selama sebulan. Tapi menurut madhab Malik, cukup niat di awal bulan untuk puasa selama sebulan, maka dia tidak wajib lagi untuk niat di setiap malam-malamnya. Nah, akan tetapi di sini perlu diperhatikan, para ulama seperti Al-Imam Al-Bayjuri, ulama dari madhab Syafi'i, menganjurkan kepada kita sebagai penganut madhab Syafi'i, di awal bulan tetap niat untuk sebulan. Tujuannya untuk apa? Tetap niat untuk puasa sebulan di malam pertama Ramadan. Kalau sewaktu-waktu kita lupa untuk niat, sewaktu-waktu lupa niat di malam hari, kalau menurut madhab Syafi'i, ketika dia masuk waktu fajar belum niat, maka gak sah puasanya. Dan dia wajib menahan diri tetap sampai sore, tapi puasanya gak sah, tetap harus bolong. Tapi menurut madhab Malik, andai kata dia niat udah di awal bulan, niat untuk sebulan, udah cukup. Nah, jadi dia gak perlu qadha, tetap sah puasanya menurut madhab Malik. Sehingga ulama Syafi'iyah menganjurkan supaya di awal bulan kita niat untuk sebulan, taklid dari madhab Malik, ngikutin madhab Malik. Untuk apa tujuannya? Kita tetap niat setiap malam. Tujuannya untuk apa? Andai sewaktu-waktu lupa niat dalam satu malam, maka niat yang di awal bulan itu sudah menjadi cukup sehingga puasanya besoknya tetap sah. Nah, inilah indahnya perbedaan ulama, ikhtilaf ulama rahmah. Perbedaan ulama dalam masalah furu', dalam masalah fikih, ini menjadi rahmat untuk umat. Itu yang pertama. Jadi masalah yang pertama, masalah wajibnya niat setiap malam yang berkaitan dengan niat. Yang kedua, tabiitun niyal lailan, masalah wajibnya niat dari malam hari. Enggak boleh niat setelah terbitnya fajar. Nah, jadi menurut madhab Syafi'i dan menurut jumhurul ulama, bukan hanya Syafi'i, begitu juga Imam Malik, menurut Imam Ahmad bin Hanbal juga, dalam puasa wajib
baik itu puasa Ramadan atau puasa qadha Ramadan atau puasa yang disebabkan karena nazar atau puasa yang disebabkan karena bayar kafarah, kafaratul yamin, misalkan kafarah karena sumpah. Nah, puasa intinya puasa yang sifatnya wajib itu niatnya harus dari malam hari. Kapan masuknya waktu niat? Masuknya waktu niat dari setelah maghrib sampai terbitnya fajar shadiq. Sampai masuknya waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, begitu terbit fajar shadiq, maka waktu niatnya selesai. Andai kata dia belum niat, enggak sah puasanya. Itu menurut jumhur ulama. Wajib tabitun niyah. Wajib diinapkan niatnya di malam hari itu. Karena Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyit as-siyam minal lail falasiyamalah. Barang siapa yang tidak menginapkan niatnya dari malam hari, maka falasiyamalah. Maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang tidak meniatkan puasanya dari malam hari, tidak menginapkan niatnya dari malam hari, maka falau siyamalah, maka gak sah puasanya. Nah, itu menurut jumhur ulama. Jadi wajib. Kecuali ini puasa sunnah. Puasa sunnah niatnya boleh. Boleh diniatkan di pagi hari sampai zawal, sebelum zawal. Kalau sudah zawal, syams, tergelincirnya matahari, yaitu masuknya waktu zuhur, maka udah gak bisa lagi. Jadi misalkan, nah, kita habis subuh, habis sholat subuh, belum dalam keadaan belum minum, belum apa-apa, tidur. Bangun jam 10, begitu bangun jam 10 terbesit niat di hati, aduh hari Senin nih, puasa aja kali ya. Nah, baru niat tuh jam 10 siang tuh, jam 10 pagi dia baru niat. Nah, maka kalau sholat puasa sunnah, sah, boleh. Yang penting belum masuk waktu zuhur atau belum zawal. Tapi kalau jam 2 baru pengen niat, ah gak boleh, gak sah. Dengan syarat juga bisa niat di pagi hari dengan syarat dari habis subuh dia belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Nah, beda halnya dari habis subuh, habis sholat udah minum, minum susu segelas, tidur, bangun jam 10, baru niat mau puasa. Nggak boleh. Itu tidak dibenarkan. Atabi munafin lisom. Nah, dia mendatangkan melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya, maka nggak boleh di puasa sunnah hari itu, nggak sah kalau dia baru niat. Nah, jadi menurut jumhur ulama, puasa wajib. Puasa wajib, baik puasa Ramadan atau qadha Ramadan atau puasa nadar atau puasa kafarah, niatnya wajib dari malam hari. Malam hari maksudnya dari masuknya waktu maghrib sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Begitu masuk waktu subuh yaitu terbit fajar shadiq, maka waktu niatnya sudah habis. Kecuali puasa sunnah. Puasa sunnah ada pengecualian karena ada hadis dalam masalah ini. Rasulullah SAW tanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, apakah ada makanan? Kata Siti Aisyah, enggak ada makanan. Kata Rasulullah, idzan anna shaim. Nah, dalam hadis itu ada redaksinya. Naam, dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin fa qala hal 'indakum shay? Fa qulna la. Qal fa inni idzan shaim. Nah, kata Siti Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku pada suatu hari dan kemudian Rasulullah mengatakan, hal indakum syai, apakah kau memiliki sesuatu? Kami mengatakan, lah, enggak ada. Maksudnya enggak ada makanan. Agala fa ini dan saim, kalau begitu saya puasa. Berarti kan Rasulullah baru niat puasa di situ. Baru niat puasa. Nah, itu dalil bahwasannya yang namanya puasa sunnah boleh niatnya tidak di malam hari tapi batasnya sampai zawal. Sampai tergelincirnya matahari yaitu masuknya waktu zuhur. Nah, sebelum itu masih bisa niat dengan syarat dia belum melakukan sesuatu yang batalkan puasa. Kalau udah melakukan sesuatu yang batalkan puasa seperti makan, minum atau bersetubuh dengan istrinya dan lain sebagainya, maka enggak sah dia niat puasa sunnah. Nah, puasa wajib wajib di malam hari niatnya, kecuali menurut Al-Imam Abu Hanifah sebagaimana disebutkan dalam Hasyiah Ibn Abidin. Nah, saya sebutkan di sini pendapat-pendapat dari madhab lain, tujuannya bukan untuk diikutin. Kita tidak boleh ngikutin suatu madhab kecuali kita udah betul-betul tahu apa saja syaratnya, apa saja kaitnya, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan. Harus tanya langsung ke ulama di madhab terkait. Maksudnya saya sebutkan di sini supaya kita faham bagaimana luasnya Islam, bagaimana luasnya para ulama, bagaimana indahnya persaudaraan dan rasa kasih sayang di tengah perbedaan di antara para ulama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, shaum syahr Ramadan wa nadhar al-muayyan yashih bi niyyah min an-nahar wa qabla zawal. Menurut madzhab Abu Hanifah, puasa Ramadan atau puasa yang karena nazar itu sah kalau diniatkan di pagi hari
selama itu sebelum waktu zawal masuknya waktu zuhur. Dilakukan di pagi, diniatkan di pagi hari, tidak tabid, dengan syarat tentunya belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau itu dilakukan maka hukumnya sah. Nah, itu menurut Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama termasuk Syafi'i yang menjadi madhab kita, yang kita amalkan, itu tidak boleh. Harus tabiyyatun niyyah, harus dari malam hari. Itu masalah yang kedua yang berkaitan dengan tabiyyatun niyyah. Kemudian yang ketiga, ada masalah. Bagaimana hukumnya kalau ada orang dia niat habis maghrib atau habis tarawih misalkan. Tapi setelah niat itu dia makan lagi. Atau dia tidur. Atau dia berjima dengan istrinya. Bersetubuh dengan istrinya. Maka bagaimana, apakah dia ketika sahur harus memperbaharui niatnya? Di malam hari niat habis tarawih, habis itu tidur atau makan atau bersetubuh dengan istrinya. Apakah ketika sahur dia harus memperbaharui niatnya lagi? Apakah niatnya yang tadi gugur? Apakah cukup niatnya yang tadi? Nah, di sini menurut madhab Syafi'i la yalzamuhu tajidun niyyah wa huwal ashah. Dia tidak diharuskan untuk memperbaharui niat. Tidak diharuskan. Jadi andai kata cukup dengan niat yang tadi setelah tarawih, habis itu dia melakukan hal yang membatalkan puasa, kemudian masuk waktu sahur, dia tidak perlu memperbaharui niatnya. Niatnya yang tadi yang habis tarawih itu udah cukup untuk puasa besok harinya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadhu min al-khaytil aswadi min al-fajr, thumma atimmu shiyama ila al-lail." Andai kata Allah perintahkan, makan minumlah sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, makan minumlah. Andai kata makan dan minum menghalangi niat, maka otomatis akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan makan minumlah sampai terbitnya fajar shadiq. Berarti itu tidak menghalangi niat. Nah, akan tetapi di sini perlu diperhatikan, tidak harus memperbaharui niat. Tadi ketika dia sudah niat kemudian di malam hari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan atau minum atau berjima dan lain sebagainya, apakah dia harus perbaharui niat lagi untuk besoknya? Nah, itu tidak harus. Tapi yustahab, disunnahkan untuk perbaharui lagi. Jadi ketika sahur, disunnahkan tetap untuk niat lagi, diperbaharui lagi niatnya, dimantapkan lagi. Nah, itu masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat, yang terkait dengan niat, kaifiyan niyyah wa ma yajib fiha. Bagaimana sih cara pelafatan niat? Pertama yang perlu kita ketahui, niat itu yang wajib di hati. Adapun niat di lafat itu hukumnya sunnah, tidak wajib dalam madhab Syafi'i. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar masalah pelafatan niat. Nah, niat itu wajibnya di hati. Mahalluha al-qalb. Tempatnya niat itu adalah hati. Nah, kemudian bagaimana redaksi niatnya? Redaksi niat untuk puasa. Niat kan wajib. Redaksinya seperti apa? Kata-katanya seperti apa? Nah, menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, mereka mensyaratkan niat itu harus ta'yin. Harus secara spesifik menyebutkan puasanya puasa apa. Nah, seperti Ramadan misalkan. Ramadannya harus spesifik menyebutkan. Nawaitu shauma Ramadan. Saya berniat puasa Ramadan. Itu minimal ada ta'yin. Disyaratkan dia menurut jumhur ulama. Nah, minimal ada ta'yin. Saya niat puasa Ramadan. Spesifik menjelaskan puasanya puasa apa. Saya niat besok puasa nadar yang kemarin saya nadarkan. Atau saya niat besok puasa untuk bayar kafaroh karena sumpah yang pernah saya langgar. Nah, saya niat besok puasa untuk kafaroh. Ta'yin itu. Itu minimal. Jadi kalau puasa Ramadan, aqallun niyyal mujziah. Menurut niat yang paling minim, niatnya bagaimana? Nawaitu shauma Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Itu udah paling minim tuh. Paling minim sekali. Nah, jadi dalam hati, nawaitu shauma Ramadan. Kalau enggak hafal yang panjang, nawaitu shauma Ramadan. Atau saya pakai bahasa Indonesia dalam hatinya niat puasa Ramadan. Itu minimal. Walaupun dia enggak sebutin fard Ramadan, enggak ada fardnya. Kan kalau yang lengkap nawaitu shauma Ramadan ada di fard di syahr Ramadan. Dia enggak sebutin kata-kata fardnya, enggak apa-apa. Tetap sah dengan nawaitu shauma Ramadan, sah. Dia enggak nyebutin ghadinnya, ghad
tetap sah. Dia enggak nyebutin adaannya atau dia enggak nyebutin lillahi ta'alanya, tetap sah. Nah, atau dia enggak nyebutin hadis sananya, tetap sah. Minimal nawaitu shauma Ramadan. Itu minimal. Tapi yang lengkap bagaimana, yang sempurna? Sebagaimana dikutip dalam Hasyiah Bayjuri dan I'anatut Thalibin, yang sempurna, yang lengkap, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang lengkapnya. Tapi minimal, batas keabsahan minimalnya, nawaitu shauma Ramadhan. Kalau cuma mengatakan nawaitu shaum saja, saya niat besok puasa, tidak terbesit sama sekali di otaknya puasa Ramadan, pokoknya saya niat puasa, maka enggak sah karena enggak ada ta'yin. Tapi harus nawaitu shauma Ramadan minimal. Nah, sempurnanya yang tadi yang kita hafal dari kecil, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadis sanadillah taala. Dibacanya Ramadhani atau Ramadhan Habib? Menjadi bahas sama Imam Al-Bayjuri dalam hasyiahnya. Yang betul bacanya adalah Ramadhani. Kenapa Ramadhani? Karena menurut ilmu nahu, isim ghair munsharif, isim ghair munsharif itu kalau jar maka dengan fathah, kecuali kalau dia diidhafahkan maka tetap dengan kasrah. Ramadhan itu isim ghair munsharif, tapi di sini diidhafahkan Ramadhan hadhihi sana, dia jadi mudhaf dalam ilmu nahunya. Hadhihi sana mudhaf ilaihi Ramadhan hadhihi sana, berarti bukan Ramadhana lagi tapi Ramadhani hadhihi as-sanati, karena diidhafahkan. Naam. Jadi yang tepat menurut secara bahasa adalah Ramadhan. Kalau ada yang baca Ramadhan gimana, beb, sah enggak sah? Secara keabsahan, secara syariat tetap sah, tapi secara bahasa yang tepat adalah Ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Naam. Itu yang keempat, masalah cara pelafatan niat. Nah, kemudian yang kelima. Ini sering jadi pertanyaan Habib. Kalau ada orang dia enggak mengucapkan redaksi niat, tapi dia bangun sahur. Dengan bangun sahur kan udah bertujuan untuk puasa. Sahurnya dia kira-kira apakah sudah menduduki posisi niat? Bangunnya dia untuk sahur dengan tujuan supaya kuat puasa besok, apakah itu sudah menduduki posisi niat? Ini sering jadi pertanyaan. Nah, ini dibahas juga oleh guru saya, Dr. Zainal Aidrus. Nah, beliau di sini mengatakan, mengutip juga dari Fathul I'anatut Thalibin, ini nanti dikutip. Saya enggak baca ibarat dari I'anatut Thalibin karena terlalu panjang, saya baca kesimpulannya saja. Lau tasahhara. Naam. Li yasuma aw qasada bihi taqawi 'ala shaum. Aw shariba لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل والشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر فهو نية إن خطرت بباله الصفات التي اشترط التعرض لها كصوم رمضان لتضمنه قصد الصوم وهو حقيقة النية وإلا فلا وهذا التفصيل هو المعتمد. نعم. Ini beliau kutip juga dari hasyiah Imam Al-Bayjuri. Andai kata seseorang, di sini dikatakan, lau tasahhara liyasum. Nah, kalau dia sahur, ya tujuannya bangun sahur untuk puasa. Au qasada bihi at-taqwi 'ala shaum, atau tujuannya supaya kuat puasa bangun sahur, tapi enggak menyebutkan secara spesifik redaksi niat yang tadi kita sebutkan. Jadi udah bangun sahur ya tujuannya supaya buat puasa atau supaya kuat puasa. Nah, atau dia minum ketika sahur, tujuannya apa? Untuk supaya gak haus nanti siang ketika puasa. Maka bagaimana, apakah itu sudah dianggap niat? Ulama mengatakan bisa dianggap niat dengan syarat. Apa syaratnya? In khatarat dibali as-sifat allati syarat at-ta'arud laha kasawmi ramadhan litadhammun hiqas das-sawm. Bisa itu dianggap niat dengan catatan terlintas di benaknya bahwasanya sahur ini buat puasa Ramadan. Ya, saya niat sahur, bangun tidur, sahur tujuannya supaya kuat puasa Ramadan.
Dengan terbesit saja di hati seperti itu udah hakikatun niyah. Jadi kan tadi syaratnya harus ta'yin, harus secara spesifik menyebutkan Ramadannya. Som Ramadan, kalau Ramadannya som saja Ramadan yang gak disebut, gak sah. Nah, jadi ketika dia bangun sahur, terlintas di benaknya saja. Ya, tujuan bangun sahurnya supaya kuat puasa Ramadan, puasa besok. Ya besok Ramadan, puasa Ramadan. Nah, ketika terlintas itu di benaknya supaya kuat puasa Ramadan, atau dengan tujuan supaya mampu besok puasa Ramadan, terlintas kata-kata puasa Ramadan di benaknya, maka itu udah cukup niat. Tapi kalau Ramadannya tidak terlintas di benaknya, maka itu tidak dianggap sebagai ini, tidak dianggap sebagai niat. Tapi ala kulli hal, kalau dia lupa, andai kata di awal bulan dia sudah niat, maka puasanya tetap sah menurut madhab al-imam, menurut madhab al-imam Malik. Nah, jadi seperti itu. Hati-hati masalah ini. Jadi sahur, bangun untuk makan sahur, minum ketika waktu sahur, bisa diposisikan dengan posisi niat kalau terlintas di benaknya sahurnya ini dengan tujuan supaya kuat puasa Ramadan, atau terlintas di benaknya kata-kata puasa Ramadan untuk besok. Ketika terlintas itu, bangunnya dia sahur tujuannya untuk puasa Ramadan, terlintas di benaknya, maka itu sudah hakikatun niyah kata ulama. Tapi kalau enggak terlintas kata-kata Ramadan sama sekali di benaknya ketika bangun sahur, maka itu tidak cukup untuk niat, karena niat disyaratkan harus ta'yin seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Itu masalah yang kelima. Yang keenam, masalah talafut dengan niat. Ini kadang-kadang ada sebagian saudara-saudara kita yang meributkan, ah itu bid'ah itu, meniatkan ibadah, melafadzkan ibadah, nawaitu shauma ghadin an adafati syahr ramadan hadisanatillahi ta'ala, bid'ah itu. Atau kalau sholat usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin ma'muman lahi ta'ala, bid'ah itu. Ngelafatin, niat itu tempatnya di hati ketika takbiratul ihram, bid'ah kalau dilafatkan, Rasulullah gak pernah melakukan, sahabat gak pernah melakukan, bid'ah dolalah itu. Kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang terburu-buru memvonis orang-orang yang tidak sepemikiran dengannya. Nah sekarang, apakah talafut dengan niat itu disyariatkan? Apakah betul itu bid'ah? Apakah talafut dengan niat, melafatkan niat sebelum niat di hati itu, apakah dibenarkan dalam syariat? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, yang perlu saya garis bawahi sebelumnya, seperti tadi sudah saya jelaskan, niat yang wajib itu niat di dalam hati. Ya, mahallun niyal mu'tabar syara'an al-galb. Tempatnya niat itu hati. Nah, gak cukup hanya niat dengan lisan saja, tapi hati gak niat, tidak cukup. Tapi niat yang sebenar-benarnya yang wajib di dalam hati. Dan tidak ada ulama yang mensyaratkan wajib harus melafadzkan. Termasuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan niat harus dilafadzkan. Yang wajib dalam hati. Akan tetapi disunnahkan dalam mazhab Syafi'i untuk melafadzkan niat. Tujuannya untuk apa? Liyusa'idal lisanul qalba. Supaya lisan ini membantu hati. Kadang-kadang orang mau fokus niat di hati saja susah dilafadzkan. Tujuannya supaya apa? Supaya hatinya mantap. Lisan membantu hati supaya mantap di dalam menancapkan niat. Nah, itu yang saya perlu garis bawahi. Dari mana beb dalilnya beb disunahkan itu niat? Melafadzkan niat. Ya kan tempatnya hati, cukup. Nabi gak pernah kok melafadzkan niat. Sahabat gak pernah melafadzkan niat. Gak perlu beb. Bid'ah itu. Tunggu dulu, jangan terburu-buru, sabar. Kata siapa Nabi gak pernah melafadzkan niat? Nah, di sini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti tadi yang saya pernah bacakan hadisnya masalah puasa sunnah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhal dhat yawmin ala sayyidah Aisyah, suatu hari Rasulullah masuk kepada rumahnya Sayyidina Aisyah dan Rasulullah menanyakan hal indakum isya, apakah kau punya sesuatu itu makanan untuk dimakan? Kata Sayyidatuna Aisyah, qalat la, enggak ada. Faqala fa inni idzan shaim. Kata Rasulullah, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Kata-kata kalau begitu saya berpuasa itu kan niat berarti. Rasulullah mengutarakan keinginannya untuk berpuasa. Dilafadzkan oleh Rasulullah. Berarti Rasulullah melafadzkan niat tersebut. Melafadzkan keinginan tersebut. Fa inni idzan shaim berarti Rasulullah niat. Klaim Rasulullah tidak pernah melafadzkan niat itu klaim yang tidak benar. Urusan redaksinya boleh saja beda. Tapi fakta Rasulullah pernah melafadzkan keinginannya untuk berpuasa. Rasulullah melafadzkan niat itu ketika puasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ketika ingin berihram waktu haji, Rasulullah mengatakan labbaik biumrah wa hajj. Labbaik biumrah wa hajj. Rasulullah utarakan kata-kata itu. Nah, artinya Rasulullah menyampaikan Rasulullah pengen haji dan umrah. Rasulullah niat, berarti dilafadzkan. Kata siapa Rasulullah enggak pernah melafadzkan? Tapi kan ini Habib, tapi kan ini di shum dan haji saja. Di sholat tidak, di ibadah-ibadah yang lain enggak. Kenapa kalian ulama Syafi'iyah mengatakan disunahkan untuk talafut niat di sholat misalnya? Rasulullah kan tadi nyontainnya cuma shum doang dan haji. Kok bisa disampaikan ke disamakan ke yang lain? Nah, ibadallah. Nah, di sini yang penting untuk diperhatikan, ulama mengkiaskan ibadat-ibadat yang lain dengan shum dan haji dalam hal disunahkannya talafut bin niyah, melafadzkan niat. Kenapa dikiaskan? Apa titik temunya? Kias ini hujjah. Kita sepakat. Kias adalah al-adillah al-muqtafaq alaiha. Kias termasuk dalil yang disepakati oleh para alim ulama. Dan kias fil ibadat boleh menurut usuliyin. Menurut pendapat yang sahih indal usuliyin. Dengan tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, ulama mengkiaskan. Sebagaimana di dalam puasa dan haji itu boleh melafadzkan niat, berarti yang lain juga boleh, bahkan sunnah. Kenapa? Karena sama-sama ibadat. Titik temunya karena sama-sama ibadat, gak ada perbedaan, gak ada masalah, dan gak ada larangan dari Nabi SAW. Selama tidak ada larangan, berarti boleh. Apalagi ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, amal itu bergantung kepada niat. Nah, dengan dia mengucapkan niat ditambah dengan yang di hati, maka dia telah menjalankan hadis tersebut. Clear, udah masuk ke dalam keumuman hadis tersebut, sehingga tidak perlu dipermasalahkan at-talafut binniyat. Kalau Anda enggak mau talafut binniat, silakan. Tidak ada masalah, enggak ada yang memaksa talafut binniat itu harus. Talafut binniat dalam mazhab Syafi'i pun sunnah. Enggak ada ulama yang mengatakan talafut binniat wajib. Niat yang wajib adalah di hati. Tapi kalau Anda tidak mau, jangan menyalahkan orang lain, jangan membuat kegaduhan, jangan membuat keributan sehingga menjadi fitnah di tengah-tengah umat. Ikhtilaful ulama rahmah, perbedaan pendapat di antara para ulama adalah rahmah. Tidak perlu saling membid'ahkan satu sama lain karena masalah-masalah yang mukhtalafih seperti ini. Nah, kemudian itu tadi mazhab Syafi'i, Beb. Bagaimana dengan mazhab yang lainnya? Apakah dianjurkan juga niat? Mazhab Syafi'i tadi sudah jelas. Sudah jelas. Mazhab Hanafi. Mari kita lihat di dalam kitab Hasyiah Ibnu Al-Abidin, ini salah satu kitab mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Al-Allamah Ibnu Abidin Hasyiah Raddil Muhtar. Beliau mengatakan apa? Wattalaffud 'inda al-irada biha mustahab wa huwa al-mukhtar. Talaffud ketika ingin melakukan ibadah, maksudnya talaffud bin niat, apa hukumnya? Mustahab, disunnahkan, wa huwa al-mukhtar. Dan ini pendapat yang dipilih dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kemudian dalam mazhab Hambali bagaimana? Al-Allamah Al-Bahuti Al-Hambali, Al-Buhuti Al-Hambali fi kitabih Kasyaful Qina'. Dalam kitabnya Kasyaful Qina', ini ulama Hambali. Setelah beliau menyebutkan khilaf dalam hukum talaffud bin niyyah. Nah, beliau mengatakan wastahabbahu atau wastuhibbahu, wastahabbahu ay talaffud bin niyyah sirran ma'al qalb kathirun minal mutaakhirin. Wastahabbahu berarti wastahabbahu ay at-talaffudz binniyyati sirran ma'al qalbi. Siapa? Kathirun minal mutaakhirin. Banyak dari ulama mutaakhirin dalam mazhab Hambali mengistihbab, mensunnahkan talaffudz binniyyah. Pelafatan niat sirran ma'al qalb. Pelafatannya itu jangan kencang suaranya, cukup pelan-pelan dan bersamaan dengan hati tadi. Nah, itu dalam kitabnya ulama Hanabilah. Memang di mazhab Hambali saja ada dua pendapat, tapi beliau mengatakan walwajhu tsani, di Insaf juga Imam Al-Mardawi dalam Insaf, walwajhu tsani yustahabbu talaffuz biha sirran wa huwa al-madhhab. Dan ini pendapat yang dijadikan pegangan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini indal Hanabilah. Nah, ini jelas. Jadi mereka yang aku pengikut mazhab Hambali kemudian ingkar terhadap orang-orang yang talaffuz binniyah, berarti sama saja mereka ingkar terhadap pandangan sebagian daripada ulama Hanabilah itu sendiri.
Nah, kemudian Maliki bagaimana? Madhab Maliki mengatakan boleh talafud biniyah, tapi lebih baik tidak ada talafud biniyah. Itu madhab Maliki. Tapi tetap mereka mengatakan boleh. Wajaza talafud biha dalam syarah saghir. Nah, wajaza talafud biha wal aula tarkuhu fi shalah wa ghairiha wa hiya fardun fi kulli ibadah. Nah, jaza talafud biha, boleh bertalafud dengan niat, tapi aula yang lebih utama tarkuhu fi shalatin wa ghairiha, ditinggalkan baik di salat atau yang lainnya. Jadi enggak usah, cukup niat di hati. Itu yang lebih afdal. Nah, kecuali dalam Imam Musawi dalam hasyiah. Naam. Mengatakan apa Imam Musawi? Wal aula tarkuhu yustathna al muwaswis wa yustahab lahu at talaffuz li yadhhab anhu lubus kama fil muwaq. Nah, beliau mengatakan dalam madhab Maliki itu kan tadi dijelaskan boleh saja talafud biniyah, tapi lebih baik ditinggalkan. Nah, beliau mengecualikan kecuali untuk orang yang muaswis, yang waswas, yang niat pakai hati itu waswas. Maka bagi orang yang waswas tetap lebih afdol talafud. Supaya apa tujuannya? Liusaidal lisanul qalba, supaya lisan ini bisa membantu hati. Nah, oleh karena itu jelas. Jadi talafud biniyah ini bukan sesuatu yang bid'ah, ada dalilnya, ada dasarnya kuat, dan ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh jumhur mayoritas daripada ulama madzhab al-arba'ah, sehingga salah kaprah, salah besar kalau ada saudara-saudara kita yang membid'ah-bid'ahkan orang-orang yang talafud biniyah, mengucapkan niat baik sebelum sholat, sebelum puasa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan masalah-masalah ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada khilafan. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.